yang memiliki karakter, memiliki persenyawaan antar individu dengan alamnya, manusia yang bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dan dengan mataharinya, yang dalam filosofi dasar kita terkenal dengan papat kalimat pancer atau papat kalimat tunggal. Dari visi itu maka melahirkan misi. Misinya adalah bersama memuliakan rakyat Jawa Barat. Dari misi lahir strategi. Strategi apa yang dilakukan? Maka saya menyampaikan adalah 9 langkah bersama memuliakan rakyat Jawa Barat. Dari mana kita memulainya? Maka kita mulai dari mengintegrasikan bahwa ada Tritangtu Raja Raharja. Ada 3 pemimpin di Jawa Barat yang harus disatukan, yang tidak boleh terpisah. Apa itu? Gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan kelurahan adalah satu kesatuan yang utuh, yang programnya harus sama. Tidak bisa satu sama lain berbeda dalam isi programnya. Maka dibuat sebuah integrasi. Dari integrasi itu melahirkan kebijakan fiskal yang harus dibuat secara bersama. Gubernur itu sifatnya administratif, tidak memiliki masyarakat, tidak memiliki wilayah, tetapi dia memiliki anggaran yang sangat besar, hampir 33 triliun. Maka 33 triliun harus disatukan dengan kabupaten, kota, dan desa. Untuk itu maka yang dilakukan bersama reformasi di birokrasi adalah evaluasi anggaran yang dimiliki oleh gubernur itu harus bisa digunakan untuk membagi mana kewajiban provinsi, kalau mana yang harus diisi, mana kewajiban bupati, wali kota, dan mana kewajiban desa yang diintegrasikan secara menyeluruh. Apabila kabupaten kota mengajukan tidak didasarkan pada data dan kebutuhan publiknya, maka gubernur berhak untuk menghentikan rekomendasinya. Dari visi itu, maka di situ ada integrasi wilayah. Maka anggaran ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan berbasis wilayah. Kebijakan yang berbasis wilayah adalah kebijakan yang berbasis jumlah penduduk dan ruas wilayahnya, sehingga melahirkan transparansi yang berkeadilan. Yang kedua adalah kebijakan yang berbasis kebutuhan, di mana Provinsi Jawa Barat harus mengintervensi kebutuhan-kebutuhan daerah yang harus dalam waktu cepat diselesaikannya. Tidak bisa dengan dibagi dengan pola sama atau pendekatan-pendekatan komunikasi politik, karena kebijakan anggaran adalah kebijakan teknis, bukan kebijakan politis. Dari kerangka itu akan melahirkan sebuah ritme wilayah yang memiliki integrasi kebudayaan, di mana masyarakat Jawa Barat memiliki 4 karakter kebudayaan. Yang pertama adalah Sunda Kulon, yaitu daerah Bogor dan sebagian Sukabumi. Yang kedua Sunda Priangan, Bandung, Cianjur, sebagian Kuningan, Ciamis. Yang ketiga adalah Cirebon, Majalengka, Kuningan dengan karakter kebudayaan termasuk Pantura sampai ke wilayah Bekasi. Yang keempat adalah masyarakat Betawi. Dan yang kelima adalah kaum urban. Seluruh itu harus memiliki karakter-karakter wilayah yang melahirkan 4 karakter kebudayaan. Identitas bahasa, identitas makanan, identitas pakaian, dan kemudian identitas seni. Yang seluruh identitas itu harus melahirkan karakter arsitektur yang setiap kota memiliki ciri khasnya. Gerbang kotanya, arsitektur perkantorannya, perumahan-perumahan yang semuanya terintegrasi satu sama lain dengan baik. Sehingga melihat Jawa Barat bukan melihat gedung-gedung yang indah yang milik orang lain, tapi melihat arsitektur yang menjadi khas wilayah daerahnya. Satu menit lagi. Ya. Yang terakhir, saya lewat, nanti ada 9 hal yang harus dilakukan. Bagaimana solusi tentang bencana? Ada problem lingkungan yang berat di Jawa Barat. Gunung kudu Awian, Lengkong kudu Balongan, Lebak kudu Sawahan. Seluruh daerah hari ini merubah dirinya ingin menjadi daerah industri, tak mempedulikan bahwa dia adalah daerah sepan air. Problem dari apa itu? Akibat penghitungan dan pembagian anggaran yang tidak dibasiskan pada kebutuhan. Padahal wilayah pegunungan itu bisa menjadi wilayah yang memiliki aspek keuangan yang bersifat distributif. Gunung-gunung di Bandung, gunung-gunung di Garut harus dipertahankan. Sumber pajak yang dari Bekasi diangkat naik ke atas, dikirim ke selatan, karena air dari selatan mengalir ke utara melalui industri dan melahirkan dolar dari berbagai daerah. Bagaimana mengelolanya? Ruang-ruang adat harus dibuka
landscape harus dirubah. Rumah-rumah adat harus ditumbuhkan di sekitar pesisir, di sekitar daerah aliran sungai, di sekitar gunung-gunung. Anak-anaknya di pariwisata, mereka diangkat menjadi tenaga harian lepas pemerintah, digaji di setiap bulan, makannya dari gajinya, tugas setiap hari merawat alam dan lingkungannya. Prinsip ini kalau digunakan, maka Jawa Barat surganya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.